Assalamualaikum Mas. Lewat surat ini aku panjatkan doa untuk panjenengan. Sebab seperti kata panjenengan, doa harus dipanjatkan karena doa tidak bisa memanjat sendiri. Mungkin ini adalah surat kedua yang aku tulis untuk panjenengan. Semoga panjenengan masih ingat kali pertama aku membalas surat panjenengan. Surat yang isinya keluhan atas kegagalan studi panjenengan. Tak disangka-sangka surat itu mampu mengantarkan hatiku berlabuh di hati panjenengan. Dadal gagal dalam studi paling tidak berhasil dalam hal jodoh, kataku. Masih ingat enggak, Mas? Tidak terasa sudah 10 tahun panjenengan pergi. Aku pernah sangat berduka. Tetapi kini aku sadar bahwa aku merasa panjenengan masih berada bersama kami semua. Setiap ruang, waktu, dan lintas generasi kini membicarakan nama panjenengan, membicarakan pemikiran panjenengan yang melampaui zaman. Mas Dur, sedang apa panjenengan di sana? Kuharap dan kita semua di sini berharap panjenengan bahagia, tertawa cekikikan dan melucu di hadapan para malaikat seperti yang sering panjenengan lakukan dulu kepada kami. Ya, humor panjenengan itu selalu segar untuk dibawakan di sepanjang zaman. Mungkin saja para jin dan malaikat di sana juga terhibur karena humor-humor yang panjenengan itu. Jangan lupa juga sering-sering sampaikanlah kepada mereka itu kalimat andalan panjenengan yang sakti. Gitu aja kok repot. Kalimat sakti panjenengan itu adalah pemaknaan dari doa Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan dan jangan sulitkan. Sebab itu juga bermakna sama seperti kalimat simplex verisigilum atau simplicity is the sign of trust, bahwa kesederhanaan itu sangat dekat dengan kebenaran. Laku lampah panjenengan menjadi gambaran betapa kebenaran itu sebenarnya simpel, mudah, sederhana, tetapi justru kami yang kerap kali mempersulit. Mas Dur, anak-anak dan keluarga panjenengan di bumi selalu rindu kepada panjenengan. Maksudku, anak-anak panjenengan itu bukan Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Ya, mereka anak-anak biologis panjenengan. Tetapi anak-anak panjenengan yang kumaksud di sini adalah anak-anak bangsa yang dalam semangat hidupnya tersisip nilai-nilai yang telah panjenengan tanamkan sejak dulu. Anak-anak itu yang kini tergabung dalam sebuah jaringan komunitas bernama Gus Durian. Sebuah komunitas yang lahir demi untuk melestarikan nilai-nilai utama perjuangan panjenengan. Mereka meramunya dalam 9 nilai utama. Keluarga panjenengan adalah seluruh warga negara Indonesia. Keluarga panjenengan adalah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya, kami semua adalah keluarga panjenengan yang selalu rindu dan menjadikan doa sebagai pertemuan. Dari aku yang selalu rindu, Dik Nurmu. Saya Sinta Nuria Wahid. Selamat malam.